Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda tiga pertanda dari Allah saat kucing mendekati kita? Tiga pertanda ajaib dari Allah yang tersembunyi di balik tatapan mata si manis. Kucing, makhluk yang lucu dan menggemaskan, sering mendekati kita. Namun, tahukah Anda bahwa ada pertanda dari Allah ketika kucing mendekati kita? Berikut ada tiga tanda yang terkait dengan kehadiran kucing. 1. Mengingatkan kita tentang memberi. Semua rezeki yang kita peroleh bukanlah hak kita sepenuhnya. Ada hak-hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan, seperti zakat fitrah dan zakat harta. Kucing yang mendekati kita mengingatkan kita akan pentingnya memberi. Yang kedua, termasuk dalam kebaikan. Memberi makan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kucing, merupakan suatu kebaikan seperti yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan lainnya, terutama jika memberikan dengan ikhlas. Yang ketiga, jangan menolak rezeki. Ketika kucing mendekati kita, itu bisa menjadi pesan bahwa kita sebenarnya sedang menolak rezeki baru yang Allah akan berikan kepada kita. Rezeki bukan hanya uang, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan. Jadi, ketika kucing mendekati Anda, jangan buru-buru mengusirnya. Mungkin ada pesan atau tanda yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hewan ini. Semoga kita semua dapat membaca tanda-tanda tersebut dan mengambil hikmah dari kedatangan seekor kucing saat kita sedang menyantap makanan. Dalam perjalanan hidup kita, terkadang kita menemui tanda-tanda yang tersembunyi di balik momen-momen sederhana. Kucing yang mendekati kita dengan matanya yang tajam dan bulunya yang lebat mungkin adalah salah satu dari tanda-tanda tersebut. Mari kita selalu membuka hati dan pikiran untuk memahami pesan-pesan yang Allah sampaikan melalui makhluknya. Semoga video ini menginspirasi kita untuk lebih peka terhadap keajaiban di sekitar kita. Jangan lupa untuk berbagi pengetahuan ini. Semoga video ini menginspirasi kita untuk lebih peka terhadap keajaiban di sekitar kita. Jangan lupa untuk berbagi pengetahuan ini dengan orang lain. Dan teruslah mencari hikmah dalam setiap detik kehidupan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.